Oke guys, dan ini dia, kita akan segera masuki buat game yang ketiga ya. Sekarang aku pakai strategi terakhir aku dengan membawa Killmonger dan Death, kawan-kawan. Jadi tenang, kita masih punya satu strategi lagi yang belum kebuka. Khazarku tak ganti, Spectrum ya. Khazar Spectrum hilang, Magneto udah nggak bawa lagi, Chavez udah nggak bawa lagi. Ini kita main gambling banget. Kenapa? Karena nggak tentu ya kita bisa ngeluarin Death. Cuman bisa ngedestroy pakai Killmonger guys, bayang no way. Dan Killmonger itu bisa dapat dari gacha juga. Jadi kalau lagi apes-apes. Oke guys, dan sebentar lagi kita akan masuk ke round 1 ya. Oke, udah masuk guys, ini dia. Killmonger udah di tangan. Kita bisa main Queen Jet Mid sini. Kita lihat musuhnya ngapain. Ada Zero dari lawan. Mungkin dia akan Lizard, kita berdua aja Lizardnya di kiri guys. Kita dapat Sentinel ya. Ini kita bisa main di mid ini. Soulstone mid lock. Semoga kita dapat Death sih guys. Aku berharap banget dapat Death nih. Ada so far ada 3 kartu yang bisa kita destroy soalnya. Oke, lawan kita ngapain? Lizard bener banget. Waduh, guys ya. Sabar. Aku main apa ya? Sakarnya tak ini sih, guys. Lock jauh kanan, batu merah kanan. Lock. Ini hancur semua, guys ya. Kalau dia monger hancur semua. Kita lihat aja dia ngapain. Monger, ya Killmonger dari lawan. Berarti kita harus banget main Sentinel kiri nih guys. Kalau kita dapat, waduh, jempol. Mutiar ganti kartu nih, lur. Kita bakal bingung sih guys, jujur aja. Kita ada Gamora sih cuy ya. Berarti kita penuhin kiri dia agar ke detect ya. Atau kita penuhin kanan. Anjrit. Kita Sentinel mid, kita bisa main She-Hulk nanti. Ya guys, kita Sentinel kanan aja. Sentinel kanan lock. Ini turn 4 ya. Biar aja dia berubah dah guys ya. Kalau hoki ya syukur, kalau kagak ya udah. Musuhnya snap. Ya guys, Bendy snap. Jadi kita mau ngapain lagi? Nggak bisa guys kalau main yang lain. Semoga dia main kiri sih. Aduh, dia main kanan nih, lur. Dia ganti deck apa sih ini? 6 kartu kita ya di tangannya. Berarti kita Octopus di... Atau kita main ini ya, She-Hulk. Ya, She-Hulk juga bagus sih, guys. Bingung aku, rek. Octopus kiri. Octopus mid ya. Octopus nggak perlu kalau. Bingung aku guys, bingung tenan iki lur. Atau si She-Hulk. Killmonger juga nggak kepake anjir. Octopus kiri lock. Kita Octopus dah guys, kita coba Octopus. Pusing aku guys ya, ngelihat kartunya nih kayak gini nih, pusing. Wah anjir, apaan tuh, dia main semua lane ini ya. Agen 13. Ayo kene, tak tendangi, apa? Ketemu. Kena kaya guys, si Hulknya kena. Sekarang kita mau ngapain, Dul? Sangchi kiri sama gambling guys ya, Sentinel ya. Sangchi kiri harusnya menang ya, Sangchi kiri ya. Betul banget, Sangchi kiri Sentinel kanan lock. 4 cube kayak kalah sih guys aku.
Tenan ora iki yo. Semoga dia main mid sih, dia fokus ke mid sih. Semoga ya. Tapi kalau dia red skull kanan ya kita mampus ini, guys. Kecuali kita dapat kartu bagus ya, dinosaur gitu. Thanos anjir, anjir. Dapat apa ini aku nih? Dapat jelek ini. Please lah, yang bagus lah. Power gede yuk, tolong yuk. Ya ilah. Wah, anjir. Anjir, tetap kalah, guys. Astaga, tetap kalah, guys. Ya kalah selisih aku. Jangkrik, jangkrik. Aku terlalu ambil resiko sih, guys ya. Walaupun aku nggak snap, tapi itu fatal banget sih. Kehilangan 4 cube itu menyedihkan ya. Anjrit, anjrit. Gacanya jelek sih ya, guys ya. Sedih banget. Tadi kalau kita mau main Gamora kanan gitu menang, guys. Tapi Gamoranya keganti sama Lockjaw, jadi sedih, coy. Game kedua. Langsung Queen Jet kiri. Wih, dapat Wakanda nih. Queen Jet kiri lock. Kayak dia udah nggak main kartu-kartu power deh. Shuri nggak pernah nongol, guys. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena ada value Killmonger yang lebih cepat tepat buat dia daripada dia mainin si Shuri-nya. Tenang, guys ya, kalau bisa api tak snap balik. Kita Soul Stone kiri, Reality Stone mid lock, Soul Stone kiri lock. Ya kita main pelan-pelan aja, guys, ini. Karena ini kalau dia main Shuri tambah power gede di kiri, kita udah mati juga, guys ya. Jadi susah ini, boy. Wah, setelah turn 5 berpindah loh. Wah, gimana kalau kita gacha kirinya, guys? Kirinya atau kanannya ya? Pusing aku, guys ya. Pilih gacha di mana, guys? Ini lockjaw gue kalau pecah sedih ya soalnya. Tuh ambil resiko nggak apa-apa gacha di. Lockjaw mid, berani kah lockjaw mid? Lockjaw mid. Batu merah, ungu, mid, lock. Duh, nanti malah dapat Killmonger nih, ketahuan guys kita bawa Killmonger. Dia tadi nggak bisa main ininya juga sih, guys. Nggak bisa main kartu-kartunya juga karena ada District X ya dari Reality Stone-nya. Kita lihat musuhnya mau ngapain. Wah, dia main kanan, Pak De. Yes, lockjaw aku nggak pecah. Puji Tuhan, lockjaw nggak pecah, guys. Bisa tak pindah lagi. Aduh, Shang-Chi ini metu, lur. Oh, nggak apa-apa, guys. Nggak apa-apa, guys. Anjir, tapi ada Cosmo di sana, adik-adik ya. Kita bisa batu biru mid lock. Tapi tenang, guys. Kita turn 5, turn 6 justru bisa aero kanan. Itu karena bersih ya. Lokasi kanannya bersih. Gak apa-apa, wes, di snap, wes, gak peduli aku, wes. Waduh, apa nih kok rusak kayak gini? Kono kena leads kowe. Dul. Kapokmu kapan? Eh, tapi kartu tanpa kekuatan di mid bertambah, anjrit. Ini turn 5 ya. Kita bisa pindah. Sabar. Kita pindah Shang-Chi-nya ya. Shang-Chi kiri, Dino kiri, kuning mid lock. Shang-Chi kiri, Dino kiri, kuning mid lock. Semoga masih bisa menang, guys ya, walaupun Washington DC di sana. DC disconnect ya. 30 power ini urusannya, guys. Wah, dia skip ya, guys ya.
Mantep banget ini, kita tinggal hero aja guys ya. Semoga menjadi kartu bagus. Wah, ketahuan deadku guys, guys. Anjrit, anjrit. Ketahuan dong dead kita guys ya. Berarti kita mainin pas waktu mau habis. Snap. Walah, musuhnya malah suren. Kita kalah berapa guys? Cukup banyak ya. 4 nyawa loh kita hilang. Dia masih 8, aku udah 6. Masih bisa menang gak ini guys ya? Ya, kita serahkan saja yang pada yang berkuasa ya temennya. Udah retreat bang. Iya udah retreat min. Telat dia aku min. Waduh, swap hand lagi. Skip. Agazaga pemain Shuri. Sama juga aku main Shuri. Shuri melawan Shuri. Skip lagi. Mana ini si Hulknya gak nongol-nongol. Please si Hulk please. Tarik tarik dong. Tarik tarik si Hulknya dong. Nah, sekarang dia mikir-mikir nih kalau mau killmonger guys ya. Udah tahu kita main dead soalnya. Apa guys aku guys? Lockjaw di kiri kali ya. Lockjaw kiri, lock. Lockjaw kiri guys, mana tahu dapat batu merah biar berubah atau leech nanti. Kita sihir biar berubah. Cosmo dari lawan ya. Shang-Chi ku tak pakai gacha iki mosok. Daripada enggak ngapa-ngapain Shang-Chi. Kiri, lock. Ini kalau dia snap aku suren ya. Kayaknya dia bakal snap soalnya. Harusnya ya, harusnya dia snap ya. Semoga Shuri-nya gak ketarik sih guys. Ini kita ngasih kartu-kartu lumayan oke ya buat dia ya. Titan-nya tuh mutasi here harusnya. Biar kita bisa main kanan tapi harusnya dia gak bawa 6 cost juga sih. Semoga jadi bagus, ternyata hanya menjadi time stone. Wah ini kita all in kiri nih. All in kiri di no mid. Bener gak? Bener gak? Oke kita bakalan di no di mid. Space stone kiri. Soul stone kiri. Gak bisa ya. Biru aja. Ya biru aja. Kita lihat nih musuhnya ngapain nih. Snap gak ya guys ya. Snap deh snap. Snap. Snap harusnya menang guys. Dia gak ada 6 kos soalnya. Wah, gak disnap deh sama musuhnya sama temanku. Killmonger ya dia lawan ya. Wah, anjir, jadi Killmonger anjir. Wah, ada aero. Wah, ini menang ini guys. Aero kiri. Aero kiri lock. Lock jauh pindah dulu ke kanan. Betul betul betul. Terus tambah zero enggak ya? Zero mid lock. Tambah zero dia guys, tambah zero guys. Ngeri soalnya aku. Itu zero 3 power. Lebih untung daripada kita tahan cuma dapat 2 power guys.
Wah, musuh kita ternyata nggak mau. Padahal momen banget guys ya. Dia nggak bisa isi kanan karena ada Titan ya. Dia cuma bisa main di mid dan kita akan tarik guys. 7-6 kali ini. Iyo mas, retreat lagi mas. 17 menit ini gamenya. Aduh. Kita lihat game selanjutnya ada Fist Tower ya. Kita bisa sunspot kiri block. Sunspot kiri lock, sunspot kiri lock. Semoga beruntung guys, karena ini kalau kita menang skornya sama ya adik-adik. Jadi jangan sampai kalah kesimpulannya. Alah, dapatnya power stone guys. Atau skip dulu ya. Power stone kiri lock. Ya kita drop-drop aja guys. Kenapa kita drop-drop aja? Karena kalau Killmonger turun biar dibunuh ya, biar dead kita bisa kemain nih. Kalau nggak gitu sampai kapan kita mau main dead adik-adik? Oh my god. Kita lock jauh di mid sih. Nggak bisa guys, turn 4. Lock jauh mid. Semoga kita ada batu biru buat mindah sesuatu nanti ya. Paling Shang-Chi tak pakai gacha lagi nih guys ya. Gak ada apa-apa lagi yuk piye. Blizzard deh lawan. Ya dapat kan. Kita berarti Space Stone Mid Lock. Semoga jadi kartu berpower besar ya si batu biru ini. Karena kalau enggak dia berdebah. Wah, lawannya main mid ya, Shuri itu. Please power please. Wah, Umar kali guys. Pindah enggak guys ya? Pindah tidak. Ya, pindah tidak. Ya. Anjir, ini aku gimana ini ya? Lock jauhnya tak pindah kanan. Lock jauh pindah kanan. Si Hulk kiri lock. Atau si Hulk mid ya? Aku takut dia aero sih guys. Oke, ini musuh kita ini mau pakai Taskmaster-nya ini guys. Jihul itu 20 ya. 20 40 power guys ya. Tak tarik yo kalah guys. Aku Devil Dinosaur. Aku mau Shang-Chi juga nggak bisa. Itu 9 power ya sunspotnya ya. Kita bisa Shang-Chi kiri sih guys. Aero kiri, Soul Stone, mid lock. Retreat. Aduh aku salah. Aku salah guys, malah ngechat kawan aku. Astaga, aku mau ngechat admin. Aku salah chat, malah ngechat kawan aku min. Sorry min. Ya kita lanjut lagi guys, tak kencing bentar ya, cepet ini. Time stone kiri lock, hijau kiri lock. Wah nyawa aku sisa 5 guys ya, berbahaya sekali ini. Gak apa-apa lah guys, kalau kita kalah malah tambah sedih tadi ya. Dapat soulstone lumayan. Deathnya juga udah di tangan. Death berjaya. Snap ketika waktu habis. Mau habis.
Mau habis. Skip turun. Kita bisa mainkan dead adik-adik ya. Deadnya jadi berapa kos guys? Wala mentis lagi. Anjrit, anjrit. Waduh, malah ada Lamentis. Waduh, waduh, waduh. Kita mau ngapain ini, guys? Kita Soul Stone, Power Stone. Kita main semua lane sih. Atau kita fokus satu lane ya? Habis ini turn 4. Stone Oren Mid. Stone ungu kanan lock. Ya, kita simpen stone biru guys ya. Buat apa apa aja nanti yang bisa dibuat. Nah, turn 4 kita bakalan keluar dead space stone kayaknya. Zero dan Lizard dari lawan. Oke, kita bakalan dead kiri space stone kiri lock. Semoga berjalan dengan baik adik-adik, karena kita cuman bisa aero sangchi doang nih. Kalau dia ada si Hulk tewas ya kita ya. Oke. Kita bisa. Aduh aku mumet guys. Sabar sabar lur sabar. Aku mau Blue Marvel Mid atau ya. Space Stone kanan Blue Marvel Mid. Stone kanan Blue Marvel Mid atau Blue Marvel kiri guys. Atau deadnya yang dipindah ya. Takut ketendang sangchi, dia nggak bawa sangchi kan. Stone kanan Blue Marvel Mid. Blue Marvel kiri. Kiri. Mid lock. Ngeri 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 guys. Apakah dia ada sangchi? Tahu ya, aku ya enggak tahu ya guys ya. Kita lihat aja bareng-bareng. 5 cube ini dipertaruhkan. Apakah kita akan kalah adik-adik? Shuri dari lawan. Nah kita tinggal taruh ke mid ini. Mana enggak guys ya. Kita taruh ke mid ya. Duh. Pusing ini pala berbi atau ke kiri ya? Aduh, kita reveal duluan lagi. 30 power sih, guys. Mati dong aku. Aduh, imbang lagi. Dia tahu banget aku mau space stone situ, anjrit. Aduh tewas ini guys. Sudah sampai di sini saja ternyata kita guys. Aero mid. Aero kiri lock. Aero mid lock. Ya kita cuma bisa aero guys. Dan NT kita harus kalah guys, karena dia bakal main red skullnya mungkin. Akan menjadi kalahan yang sangat mutlak ya buat kita guys ya. Mid. Wah kiri. Apa dia? Red Skull itu. Eh Doom lo. Wah ternyata Doom anjir. GG.
Wah, habisnya aku guys, mohon maaf belum bisa menang kawan-kawan ya. Susah ya ternyata lawan Shuri ya. Shurinya ini aneh lagi ya, bawa Doom, bawa Captain Marvel. Tapi gak apa guys, aku belajar banyak. GG, well played, walaupun game kedua tadi sempat menang guys, sempat clutch. Tapi di game terakhir, kayaknya bawa dead ini malah bikin aku nafsu snap ya. Jadi gak apa-apa lah guys ya. Semoga bisa jadi rezeki di lain waktu aja. Kita coba lagi di wave ketiga, oke? Okay? Thank you banget yang udah nonton. Ketemu lagi di next video. Bye-bye. Sayang guys.